Wacana penghapusan honorer tahun ini kembali mencuat. Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, mengatakan dirinya telah melihat edaran terkait penghapusan tersebut. Dalam edaran, penghapusan ini akan dilakukan pada November nanti. Ditekankan Gunawan, saat ini Pemprov masih menunggu arahan terkait wacana penghapusan tenaga honorer tersebut. Karena di dalam edaran tidak dijelaskan tindak lanjut yang harus dilakukan pemerintah daerah. Ya, kalau masalah yang surat edaran ya tentang penghapusan tenaga honorer ini sifatnya kita masih menunggu. Menunggu artinya kebijakan dari pusat, apakah ini nantinya memang sesuai dengan surat edaran, kalau tidak salah bulan November ya, November 2023 ini akan dihapus. Nah, namun eksekusinya kita masih menunggu. Nah, jujur saja ya, apa yang disampaikan kita, pemerintah Provinsi Bengkulu ini masih membutuhkan tenaga honorer. Merespon wacana penghapusan honorer ini, Ketua Komisi 4 DPR di Provinsi Bengkulu, Edward Samsi, mengatakan penghapusan honorer harus dibarengi dengan pengangkatan agar ribuan honorer ini tidak kehilangan pekerjaannya. Namun diakui Edward, penghapusan dan pengangkatan ini akan berdampak pada persentase belanja pegawai. Saat ini belanja pegawai pemerintah Provinsi Bengkulu sudah lebih dari 30%. Dengan pengangkatan, persentase belanja pegawai pun akan semakin tinggi. Edward meminta pemerintah pusat mempertimbangkan belanja pegawai ini dengan menambah alokasi belanja dan alokasi umum atau DAU ke daerah. Nah, kalau memang dihapuskan begitu saja tanpa solusi, itu yang kurang kita sependapat. Nah, harapan kita, tujuan pemerintah pusat menghapus itu dengan mencari jalan tengah. Mungkin mengangkat tenaga honor yang ada ini menjadi tenaga PT. Siska Harliana, RBTV melaporkan.